Lagi dia akan menghitung. Oke, waktu habis guys. Dia akan menghitung menghitung mundur. Oh, di sini ada something guys. Oh, ini dia. Oke. Ini kita disuruh sembunyi atau gimana guys? Kita mungkin disuruh sembunyi guys. Ya, oh tuh kita ketahuan. Itu ada di sini guys. Oh ini dia guys di atas guys kepalanya guys. Seperti ini guys kepala pats itu guys. Laki-laki gendut ya guys ya. Oke. Oke di oke guys. Oke sudah lengkap guys. Akhirnya kita melawan pats itu guys. Permisi. Ah ini dia guys. Lawan kita ini guys. Oh, dia yang membunuh semua orang-orang kampung itu guys. Dia yang mutilasi semua itu. Oh, kita melawan ini guys. Kabur guys. Halo guys, kembali lagi bersama Tuxedo Gaming. Di video kali ini saya akan melanjutkan game Dread Out of the Dark. Oke, kita di sini akan melanjutkan video yang kemarin ya guys ya, di pintu misteri nomor 105. Oke, di awal kita seperti biasa berada di lorong ya guys ya, di lorong dengan pintu-pintu misteri ini. Kita cari pintu nomor 105. Kita belum selesai ya guys ya dengan misteri pintu 105 ini. Oke, kita masuk saja. Kita belum selesai di misteri kampung tragedi ya guys ya. Kita belum menemukan hantunya guys. Kita hanya menemukan beberapa informasi saja dan hantu anak kecil itu guys. Oke, di sini saya akan melanjutkan misterinya ya guys ya dan menyelesaikannya. Semoga bisa selesai ya guys ya. Kita buka. Apakah ini dari ulang lagi guys? Ini dari ulang lagi nih guys. Kita bukain pintu aja ya guys ya. Kosong. Rumah pertama tetap saja kosong. Oke, kita coba di rumah tingkat ini guys yang penuh dengan mayat guys. Oke, di sini ada tanda guys. Oke, kita coba. Oh ini dia guys. Oke, di awal kita tidak ngeh ya guys ya, tidak tahu kalau ada tanda, ada sinyal warna biru berarti ada tanda guys. Kita harus menggunakan kamera ini guys agar kita bisa melihat guys. Oke, kita masuk saja ya guys ya, di pintu penuh dengan potongan-potongan mayat ini guys. Waduh. Oke, ini dia guys. Di sini mungkin di sini adalah tempat pemotongan mayat-mayat ini guys ya. Wah, sangat mengerikan sekali guys. Oke, seperti biasa pintu ini tetap dikunci ya guys ya. Sepertinya kita akan tetap bermain dengan anak kecil itu guys. Kita ngulang lagi nih guys. Oke, ini tempat kita awal masuk. Oh, di sini. Oh, sudah memasuki dua rumah ya guys ya. Dua rumah sudah kita explore. Kita masuk rumah ketiga guys. Permisi, assalamualaikum. Oke, di sini rumah yang masih rapi guys ya. Oke, tetap kosong, tidak ada sinyal biru ya guys ya. Berarti tidak ada informasi di rumah itu guys. Oh, itu dia guys, anak kecilnya guys. Kita ntar lagi ya guys. Ntar lagi aja kita guys temui guys. Kita buka rumah. Us. Gua takut ngikutin dia guys. Kita buka rumah. Kita buka dulu guys rumah-rumah ini guys. Di setiap rumah kita buka. Siapa tahu kita ada informasi guys agar tidak ketinggalan. Oke, kita temui anak kecil ini ya guys ya. Halo. Aku dia tetap saja mengajak bermain ya guys ya. Kita lihat saja guys. Wah, dia menghilang guys. Dia tembus guys. Sepertinya ini anak kecilnya guys. Mirip sekali dia guys.
Oke, kita ke sini, guys. Ini ceritanya kita ngulang lagi ya, guys ya. Kita ikuti anak kecil itu. Di rumah yang penuh dengan air ya, guys ya. Oh, di mana anak kecil itu? Oh, ini dia. Oke. Kita diajak bermain ya, guys ya. Oke, kita masuki ruangan satu persatu, mungkin ada petunjuk di sini, guys. Oke, di mana anak kecil itu, guys? Oke, kita masuk. Tidak bisa. Oh, di atas dia, guys. Dia sembunyi, guys. Dia sembunyi di bak mandi itu, guys. Di kamar mandi. Oh, ini dia, guys. Anak kecilnya, guys. Halo. Halo, kamu ketahuan. You got me. Nah, hey, di sini kita dikunci, guys. Kita diisengi di sini, guys. Ya, tidak bisa dibuka ini, guys. Waduh, iseng banget anak kecilnya, guys. Kita tunggu aja, guys. Nanti pintunya kebuka sendiri, guys. Kita disengi, guys. Wah, di sini sepertinya tidak ada apa-apa ya, guys ya. Ya, tidak ada something di sini, guys. Dan layar kita masih tetap normal, tidak berwarna biru atau merah ya. Oke, kita keluar saja, guys. Nah, sini ada semua air ya, guys ya. Di sini adalah rumah dengan penghuni yang senang mandi ya, guys ya. Itunya hantu mandi di sini, guys. Hantu apa, guys? Di sini ada tanda merah, guys. Apakah ada hantu di sini? Oh, ini dia anak kecilnya, guys. Kita tidak bisa berjalan ini, guys. Oke, kita bisa. Oh, ini dia, guys, kamar mandi yang kedua, guys. Ada dua kamar mandi di satu rumah ini ya, guys ya. Oke, okay. Lanjut telusuri terlebih dahulu, guys. Siapa tahu kita mendapatkan informasi lagi, guys. Oke, okay, aman. Oke, okay. Kita sudah explore rumah ini, ya, guys. Dia boring, guys. Kita disuruh keluar, guys. Oke, okay, di sini kita coba masuk lagi, ya, guys. Siapa tahu ada something lagi. Oh, tidak ada, guys. Oh, ada, guys. Oh, ini dia, guys. Ada tubuh manusia gendut ya, guys ya, yang diambil hatinya, guys. Saat kita memfotonya, kita diperlihatkan oleh pria gendut besar ya, guys ya, seperti patch, guys. Oke, kita lanjut ke anak kecil itu. Lanjut ke anak kecil tadi, guys. Harus ke lorong depan ini, guys, mencari anak kecil itu. Oh, di sana, guys. Nah, di sana kita harus ke sana. Dan bentar lagi di sini kita akan bertemu dengan anak kecil lagi yang mengajak bermain. Mana kau? Kok tidak ada, guys? Mana anak kecilnya, guys? Di sini ada suara kakek-kakek, guys. Oke, waktunya berlari, guys. Lagi dia akan menghitung. Oke, waktu habis, guys. Dia akan menghitung mundur gitu. Oh, di sini ada something, guys. Oh, ini dia. Oke. Ini kita disuruh sembunyi atau gimana, guys? Kita mungkin disuruh sembunyi, guys. Ya. Oh, tuh kita ketahuan. Kita ketahuan, guys. Ya, kita lanjut explore lagi ya, guys ya.
mulai seram ini guys. Di awal kita bertemu dengan anak kecil yang tiba-tiba berubah menjadi hantu dewasa guys, kayak kuntilanak itu guys. Sekarang malah tetap menjadi anak kecil ya guys ya. Oke, kita cari something di sini guys. Oh tidak ada. Aduh, lagunya seram sekali guys. Kita harus kemana? Oke, Lindanya capek, kita istirahat dulu guys. Kita istirahat 5 detik ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut jalan. Sepertinya di sini hantunya hantu pats ya guys ya. Manusia gendut itu guys. Laki-laki gendut. Mungkin itu musuh kita ya nanti guys. Kita disuruh mencari potongan-potongan mayat ini guys. Misinya guys. Mungkin ya guys ya. Di sini sudah ada. Di sini kita sudah temukan itu guys, potongan guys. Kita cari potongan yang lain. Oh di anu guys, di lorong itu guys, di lorong banyak jerami itu guys, di lorong dimana kita bertemu dengan anak kecil itu guys. Kita coba semprin ya guys ya. Ayo Linda. Ah Linda capek guys, kita serah dulu guys. Kasihan si Lindanya guys, lari-lari mulu guys. Oke lanjut jalan Linda, semangat Linda. Nah di depan sini guys, kita akan menemukan kepala guys, kepala manusia guys yang terpotong guys. Nah di depan sini guys. Kok gak ada guys? Kemana kita ini? Apa kita gagal guys? Oke, di sini ada nah, di sini guys. Di sini ada biru-biru. Oh, ini dia guys. Ini adalah potongan kaki manusia ya, guys ya. Oke. Itu dia guys. Banyak darah di sini, guys. Something sini guys. Kita harus mencari potongan yang lainnya guys. Kita menemukan tangan, kaki dan badannya guys. Kita harus mencari kepala dan yang lainnya lagi guys. Kita harus menemukan potongan-potongannya, mutilasi dari manusia itu guys. Di rumah sini sudah selesai ya guys ya. Sudah selesai, kita explore. Waduh, kita harus kemana lagi nih guys? Kita telusuri semua. Ini dia guys. Ini ada tanda-tanda guys. Ya, di sini ada bercak darah ya guys ya. Mungkin potongan tubuh pats itu ada di sini guys. Oh ini dia guys, di atas guys kepalanya guys. Seperti ini guys kepala pats itu guys. Laki-laki gendut ya guys ya. Oke, sudah lengkap guys. Akhirnya kita melawan pats itu guys. Waduh, seram ini guys. Oke, kita ikuti asap merah ini ya guys ya. Sepertinya kita akan melawan laki-laki gendut ya guys ya, seperti Pats. Kalian nggak tahu Pats, Franco itu guys di Mobile Legend guys.
Okay. Di sini seperti ada aura merah ya guys ya, menunjukkan darah guys. Oke. Banyak di atas ya guys ya. Kita coba ke atas ya guys. Kita samperin guys. Oke, ini dia guys. Temui si. Ah, ini dia guys. Lawan kita ini guys. Oh, dia yang membunuh semua orang-orang kampung itu guys. Dia yang mutilasi semua itu. Kalau kita melawan ini guys. Kabur guys. Ya Allah. Aduh, kabur Linda. Jangan sampai kamu termutilasi juga Linda. Kabur Linda, jaga jarak. Oh, dia lari guys. Kabur. Kita gocek ya guys ya. Tidak. Oke, kita berhasil membunuhnya ya guys ya. Jangan sampai Linda termutilasi juga guys. Nanti siapa yang menyelamatkan kampung ini? Oke, dia gendut ya guys ya, tapi larinya sangat kencang guys. Oke. Astagfirullah. Waduh, lari Linda. Kita follow guys. Allah, ya Allah. Aduh Linda. Oke, waduh. Saya sampai. Aduh, kita malah di sini, guys. Kita terpojok di sini, guys. Kita foto. Kabur. Aduh, ya Allah. Ayo Linda, bangun Linda. Aduh, kita terpojok. Ya Allah, jangan mati. Linda, kabur Linda. Wah, jangan sampai kita terpojok, guys. Lari. Jangan lari ke pojokan dulu, guys. Waduh. Ini agak sulit ya, guys ya. Saat dia mengeluarkan asap, dia tidak bisa difoto, guys. Nah, kabur Linda. Aduh. Ini tidak bisa difoto, guys. Malah ke sana Linda. Waduh, sorry guys. Waduh, jangan mati Linda. Astagfirullah, Lindanya mati, guys. Tidak. Waduh, seperti itu ya guys ya. Kita harus melawan monster pada sini guys. Waduh, Linda dimutilasi nih guys. Oke, Linda di sini masih memiliki isekai ya guys ya. Kita ada di dunia lain di sini. Kita hidup lagi nanti guys. Oke, ini dia guys. Kampung itu guys. Oke. Itu dia teman-teman Linda guys, di dread out satu guys. Kasian sekali guys, mereka semua mati guys. Oke, kita harus menang ya guys ya, melawan monster itu guys. Sepertinya kita sudah, kita hidup lagi di awal kita mati guys, di tempat kita mati guys. Oke, kita temui monster itu guys, di rumah atas itu guys, di rumah tingkat tadi guys. Kita gimana ya guys ya, kita melawan monster itu saat dia mengeluarkan asap itu tidak bisa dipukul guys. Oh, dia ada di bawah ini guys. Mana dia? Oh, dia ke atas guys. Sini kau gendut. Kabur Linda, dia ngejar kita guys. Linda pro. Oke, sini kau. Waduh, gak bisa dipukul guys. Oke. Saat asap hilang, kita bisa memfotonya guys. Kabur dulu ya. Aduh. Lari. Waduh, aku merinding guys. Lari. Astagfirullah. Oh, tuh. Wah, dia gendut-gendut tapi larinya cepat ya guys ya. Waduh, kita terpojok guys. Kita malah lari ke sini guys. Waduh, salah kita guys. Astagfirullah. Waduh, salah kita guys. Astagfirullah. Oke. Saat kita
kita saat saat pas itu ya yang besar itu mengeluarkan asap, itu tidak bisa difoto guys. Kita harus lari guys, jangan sampai kita terpojok. Oke, ini percobaan ketiga kali harus berhasil ya guys ya. Ayo Linda, semangat Linda, semangat Linda. Linda dilihatin oleh teman-temannya itu guys, disemangati mungkin guys. Ayo Linda, semangat Linda, kamu pasti bisa Linda memecahkan misteri kampung tragedi ini Linda. Oke. Itu sudah hidup kembali guys. Linda sangat, Linda memiliki nyawa yang sangat banyak ya guys ya. Sudah dua kali dia hidup guys. Oke, dia di sana guys. Kita harus lari kemana ini guys? Kita harus cari ruangan yang agak luas guys. Kabur, 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 kabur. Oke, dia mendekat guys, dia mendekat guys, dia mendekat guys. Oke, kabur Linda. Saatnya kita bisa memfoto dia guys. Oke, kabur Linda, dia marah guys. Oke, seperti itu ya. Kita gocek di sini aja guys. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Linda kabur. Oke, kita gocek di sini aja guys. Si gendut ini guys. Oke, dia terjatuh dan tak bangkit lagi. Akhirnya kita berhasil ya guys ya. Akhirnya kita berhasil mengalahkan parts ini guys, pembunuh orang-orang kampung itu guys. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi di pintu nomor 105 ya guys ya. Akhirnya. Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Tuxedo Gaming guys ya. See you the next video. Bye bye. Kita akan lanjut ke pintu nomor 104. Misteri apa selanjutnya? Kalian penasaran? Langsung saja tunggu ya guys ya.